Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dah lama dah saya tak update sebarang berita atau kisah baru sepanjang PKP ni. Dan alhamdulillah semalam kita dah dapat berita khabar gembira daripada PM kita. Merdeka kecil untuk kita. Sudah bebas bergerak merentas negeri bermula 10 Jun ini. Dan sama-sama kita renung kembali peristiwa sepanjang PKP ini yang akan menjadi memori untuk kita semua. Antara yang diliskan sepanjang PKP ini, pertamanya isu roti gardenia yang kita tahu habis semua stok, macam seolah-olah roti gardenia ni merupakan makanan ruji Malaysia. Itu perkara pertama tentang roti gardenia menjadi rebutan ramai. Keduanya, pakat ramai-ramai kita semua nak try buat air dalgona yang pelbagai perisa, termasuk ada yang buat Milo. Ketiganya, lagu Kesana Kesini PM kita. Berulang-ulang nyanyian lagu Kesana Kesini oleh PM kita telah menjadi viral. Keempat, pakat-pakat semua nak cuba buat roti, menguli roti. Sampaikan yeast dekat kedai-kedai semua sold out. Termasuklah biskut Mary untuk buat kek batik, cream cheese tatura dan agar-agar. Semuanya nak cuba jadi chef. Ini termasuklah pasangan suami isteri Sugu Fabitra yang telah menjadi viral sepanjang PKP ini. Sebab semua ramai pakat nak jadi chef, keluarlah satu FB yang dinamakan Masak Apa Tak Jadi, juga menjadi viral sehingga disebut juga oleh PM kita. Keenam, pakat ramai-ramai emosi terlebih tengok kisah dan cerita K-drama The World of Married Couple. Ini minta layan cerita Korea, so tak tahu, tapi tahu dia viral. Pakat ramai-ramai warga netizen ni hentam Rohingya di media sosial sehingga keluar semua gambar lama, termasuklah lembu yang diikat di tiang lampu. Ada cerita di Langkawi yang terdedah, termasuklah aktiviti menghentam polisian Taiwan yang mengutuk negara kita dulu. Semua pakat-pakat ramai menjadi pencinta alam, kecoh dengan pokok snake plant, lidah jin, mak mertua, kononnya dapat menyedut habuk, dapat menapis udara. Semua pakat kreatif reka tali extension face mask yang ikat belakang tudung tu, macam-macam color, style, butang. Ramai yang jadi tukang kait musim PKP ni. Harga minyak petrol jatuh menjunam sehingga hanya RM1.25 seliter. Yang paling tragis, bila Ramadan kita tak dapat pergi ke bazar, tidak dapat menunaikan solat tarawih di masjid, dan juga raya di dalam PKP, tidak dapat balik ke kampung. Namun jangan bersedih sebab 10 Jun ni masih dalam bulan Syawal, masih boleh pergi beraya asalkan tidak melebihi 20 orang. Jangan berkumpul ramai-ramai. Okey, itu saja. Min harap semua dapat jaga diri dan sama-sama kita jaga kita ya. Walaupun kita sekarang sudah kira bebas, dapat bergerak merentas negeri, dapat sedikit bersukan, dapat pergi makan-makan, dapat ke bazar, tapi jangan lupa untuk menjaga diri, sentiasa pakai hand sanitizer bagi mencegah COVID-19 dan pakai mask. Juga jangan lupa penjarakan sosial. Okey, itu saja kisah viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.